Aigo, bisa-bisanya dia ngomong. Aku Warga, si Triluner, dan cewek itu ngelamar kerja di perusahaanku. Aku harus uji kelayakannya. Ternyata dia bukan orang jujur. Ini Pak, 100.000. Maksudnya? Ini loh Pak, saya sedekah buat Bapak. Tadi saya ambil 2.000 buat uang parkir. Maaf ya Pak, saya nggak sempat bilang. Permisi. Aigo, aku udah suzon. Ternyata dia orang baik. Loh, kamu kan gak bilang tadi. Aigo, saya tahu Mbak, OB emang pekerjaan rendah. Tapi Mbak jangan samain saya kayak gembel dong. Enggak gitu maksudnya. Halo? Mama kamu lagi kritis. Transfer 10 juta ya, please buat operasi. Hah? 10 juta? 1 juta aja aku gak ada, Pak. Yaudah, biar aku aja sebutin nomor rekeningnya. Serius? 10 juta loh Mbak. Emangnya Mbak ada saldo berapa? Saldo saya cuma ada 6 juta. Tapi Mas tenang aja, saya bisa gadein HP saya. Yang penting Mama Mas selamat. Selamat ya, kamu diterima. Maksudnya? Sebenarnya aku bukan OB. Kenalin, aku Arga, pemilik PT Kaki Getar Simpening Puas. Itu kan perusahaan ini. Saya sengaja nyamar jadi gembel dan OB untuk ngetes kelayakan kamu buat kerja di sini. Dan ternyata kamu sangat-sangat layak. Dengan ini, saya terima kamu sebagai CEO. Rencana berhasil. Dari pagi aku gak sengaja ngeliat dia. Kok kayak kenal? Dia kan owner Kaki Getar Simpening Puas. Alias calon bosku. Kok ganti kostum? Pasti dia mau uji kelayakanku. Pas tahu rencananya, aku pun langsung pura-pura baik. Enteng banget jadi CEO. Kalau pura-pura baik terus, bisa-bisa aku jadi istrinya juga nih.